Halo sahabat Guesmania, dengan gue Tommy Airbrush, dan pada kesempatan video pada hari ini kita ingin membuat ataupun merepair sepeda dari S-Walk, spesialis S-Walk, yang dimana frame spesialis S-Walk ini adalah frame yang dimana bisa dikatakan untuk paintingnya ini bisa dikatakan special color, karena untuk warna dari si S-Walk yang akan kita kerjakan pada hari ini adalah warna-warna gradasi, yang dimana ini untuk warna gradasinya sendiri memang ada beberapa warna. Kemudian untuk dari motifnya sendiri, ini adalah motif yang sangat sulit. Kenapa? Karena ini adalah motif dari tekstur kristal efek, yang dimana ini adalah harus memakai cairan tertentu ataupun obat tertentu untuk membuat motif seperti ini. Nah, dari motif seperti ini kita memang bisa untuk membuatnya. Nanti akan kita repair untuk perbaikannya, dan juga kita akan lihat hasilnya. Tetapi sebelum kita painting ataupun kita restorasi dari sepeda S-Walk ini akan kita buat dulu. Yang pertama-tama ini akan kita rapikan untuk dari si frame karbonnya. Kemarin sang pemilik mengalami kerusakan di frame karbonnya. Kemudian dari frame karbonnya sendiri mengalami keretakan, yang dimana kalau udah retak seperti ini biasanya udah goyang. Jadi kalau buat teman-teman yang mempunyai frame sepeda karbon yang sudah retak, baiknya jangan dipakai dulu untuk goyes. Baiknya di repair ataupun diperbaiki dulu sehingga tidak mengalami kerusakan yang lebih fatal. Biasanya kalau untuk kerusakan seperti ini kan masih mudah untuk diperbaiki. Kita biasanya merepair ulang untuk perbaikannya di bagian tertentu. Kemudian di bagian yang rusak, setelah kami repair dan kami rapikan, baru kami memasuki ke warna painting, pengecatan, dan juga nanti kita masuki ke finishingnya. Jadi buat teman-teman bisa lihat untuk hasil nanti dari restorasinya, dari perbaikan karbonnya, dan juga dari pengecatannya. Nah, jadi buat teman-teman nanti kita lihat ya untuk perbaikannya, dan kita percaya untuk hasilnya bisa mulus lagi, warnanya bisa mirip lagi, dan juga hasilnya bisa maksimal. Guesmania, akhirnya selesai juga proses pembuatan dari sepeda S-Walk yang kita kerjakan pada hari ini. Dan dari proses untuk perapian karbonnya sudah kita lakukan, proses pengecatannya juga sudah kita lakukan, dan juga proses gradasinya sudah selesai kita lakukan, dan juga untuk proses airbrush, untuk proses motif marble juga sudah selesai, dan finishing yang kita lakukan juga ini sudah kita selesaikan. Jadi ada beberapa step dari perbaikan sepeda ini, dari proses perbaikan karbon sampai ke pengecatan sampai ke finishing, ini sudah selesai semua. Dan bisa dikatakan hasilnya sangat sempurna, karena gradasi yang kami lakukan, kami telah memixing warna sesuai dengan bentuk originalnya, warna originalnya dari gradasi orange ke merah sampai ke warna yang lebih tua.
dan juga untuk proses dari pembuatan motif marble ini juga untuk motifnya bisa dikatakan cukup sulit dan unik, karena warna yang dipakai ini adalah warna-warna gradasi dan juga ada beberapa warna special color. Jadi kita masih memixing sampai warnanya pas baru bisa kita buat motifnya, sehingga hasilnya bisa sesuai dan juga bisa sama di saat kita perbaikan dari si gradasi pembuatan si motif marble ini. Nah, kita akan mengembalikan untuk frame karbon yang sudah selesai ini, dan kita yakin untuk si customernya, sang pemilik, pasti suka banget karena ini sudah tidak terlihat lagi seperti ada bekasnya luka ataupun kerusakan yang ada di frame karbon. Kita lihat untuk perbaikan detailnya seperti apa. Nah, pada bagian yang kita kerjakan di sebelah belakang, nah ini adalah proses yang sudah kami lakukan, ini sudah kami finishing sehingga hasilnya sangat licin kembali seperti layaknya sepeda baru, dan juga untuk proses perbaikan karbon yang sudah kita kerjakan ini sudah selesai, sehingga dari bentuknya, ukurannya dan juga warnanya sudah bisa dikatakan sama seperti originalnya. Jadi di saat dipakai lagi, untuk yang belum pernah melihat sepeda ini pasti akan terlihat rata dan juga seperti tidak pernah ada kerusakan apapun. Nah, jadi buat teman-teman yang mengalami kerusakan sepedanya, silakan mampir aja ke bengkel Tommy Airbrush. Kami akan dengan senang hati membantu Anda untuk menyelesaikan perbaikan dari sepeda Anda.